Usaha bisnis food truck. Bisnis food truck jadi ide usaha yang sangat jarang tetapi menguntungkan sampai sekarang ini. Belum banyak yang menjalankan usaha ini. Food truck merupakan bisnis berjualan makanan keliling memakai mobil pickup yang dimodifikasi ataupun memakai mobil truk yang bisa didefinisikan sebagai toko berjalan. Food truck ini sangat terkenal di Amerika serta jadi terobosan usaha bisnis yang menguntungkan di masa saat ini. Walaupun modalnya lumayan besar, tetapi dapat jadi bisnis jangka panjang yang lumayan menjanjikan. Usaha bisnis daur ulang. Bisnis daur ulang jadi salah satu usaha yang sangat jarang tetapi menguntungkan serta pantas dicoba. Dengan memakai barang sisa yang disulap jadi kerajinan tangan dengan nilai jual, dan harus kamu tahu kalau Indonesia ialah salah satu pengrajin produk kerajinan terbanyak di dunia. Berbagai macam sampah organik ataupun anorganik dapat disulap jadi berbagai kerajinan tangan yang menarik semacam tas, dompet, vas bunga, miniatur ataupun benda unik yang lainnya. Usaha bisnis benda antik. Usaha yang sangat jarang tetapi menguntungkan yang lain yang dapat jadi pertimbangan kamu, yakni jadi penjual benda-benda antik serta kuno. Benda antik mempunyai nilai jual yang besar di pasaran serta banyak diburu oleh para kolektor karena sejarah dari benda tersebut, contohnya semacam duit-duit koin yang banyak diburu dan mempunyai harga yang meroket di pasaran. Benda antik lain yang dapat dijual semacam jam antik, telepon, arloji zaman dahulu, dan masih banyak lagi. Usaha bisnis penitipan hewan peliharaan. Kenapa bisnis penitipan hewan jadi usaha yang sangat jarang tetapi menguntungkan? Karena memanglah tidak semua tempat terdapat tempat penitipan hewan, serta untuk mereka yang mempunyai waktu padat terkadang memerlukan jasa ini supaya ada yang mengurus hewan peliharaan mereka. Untuk memulai usaha ini tidak butuh modal besar, tetapi yang harus kamu tahu yakni bagaimana menjaga hewan tersebut. Umumnya hewan peliharaan bisa kucing, anjing, hamster, marmut, serta hewan yang lain. Usaha bisnis servis kendaraan panggilan. Jasa servis kendaraan memanglah banyak, tetapi servis kendaraan panggilan masih belum banyak. Dan ini bisa jadi usaha yang sangat jarang tetapi menguntungkan, bukan? Bila kamu memanglah mempunyai keahlian serta kemampuan di bidang otomotif, tidak ada salahnya buat mempraktikkan jasa servis kendaraan sistem panggilan. Sebab terkadang dapat saja hambatan terjadi semacam mobil yang mogok, tetapi jarak bengkel servis yang jauh, sehingga ini jadi kesempatan kamu.